MiG 31BM adalah versi terbaru dari MiG 31 yang oleh NATO tetap disebut sebagai Foghorn. Jet tempur dikembangkan sebagai versi perbaikan dari pencegat MiG 31B dengan kemampuan tambahan yakni serangan udara ke darat. MiG 31 dirancang pada tahun 1975 dan diadopsi oleh Angkatan Udara Uni Soviet pada tahun 1981. Pesawat itu tetap beroperasi hingga hari ini. Pengembangan varian MiG 31BM dimulai pada tahun 1997. Prototip pertama diperkenalkan pada tahun 1998, sementara prototip kedua baru selesai pada tahun 2006. Pada 2011, Kementerian Pertahanan Rusia kemudian menandatangani kontrak pertama untuk meningkatkan total 60 pesawat dengan standar baru tersebut. Pengiriman ke Angkatan Udara Rusia dimulai pada tahun 2011. Kontrak lanjutan untuk upgrade lebih dari 50 pesawat ditandatangani pada tahun 2014. Hingga 2017, total 110 pesawat dilaporkan telah ditingkatkan menjadi standar MiG 31BM dan MiG 31BMS. Upgrade ini memungkinkan perpanjangan masa pakai pesawat setidaknya 15 tahun lagi. Rencananya semua MiG 31 yang beroperasi akan ditingkatkan ke versi ini. MiG 31BM disebut sebagai pesawat multiperan sejati. Dia mampu melakukan intersepsi jarak jauh, serangan presisi dan juga tugas penindasan pertahanan. Salah satu perannya adalah menekan pertahanan udara musuh. Foghorn bagaimanapun merupakan salah satu jet tempur paling mematikan di dunia. Pesawat ini memiliki kecepatan, ketinggian, dan laju pendakian yang sangat tinggi. Namun pesawat mengorbankan manuver untuk mencapai kemampuan ini. MiG 31BM adalah salah satu pesawat tercepat yang pernah dibangun dengan mampu melesat hingga 3.000 km per jam. Pesawat memiliki radar pasif Yaslon AM yang bisa mendeteksi target udara pada jarak maksimal 320 km. Radar juga bisa melacak 24 target udara secara bersamaan dan menyerang 8 dari mereka sekaligus dengan rudalnya. Selanjutnya, tidak seperti versi sebelumnya, MiG 31BM dapat bertindak sebagai pesawat peringatan dini kecil. Dengan radar yang kuat dan cangkuan deteksi yang panjang, ia memiliki kemampuan tambahan untuk melacak banyak kontak radar. MiG 31BM juga bisa bertindak sebagai pos komando udara dan mengkoordinasikan tindakan jet tempur lain yang memiliki radar kurang kuat. MiG 31BM bisa membawa hingga 9.000 kg persenjataan. Ada dua taring terbaru yang menjadikan MiG 31BM layak untuk diwaspadai oleh siapapun. Keduanya adalah rudal R-37M Vimpel dan R-771. Rudal udara ke udara jarak jauh asli yang digunakan Foghorn yakni R-33 yang memasuki layanan Rusia pada awal 1980-an. Pengganti yang dibangun yakni K-37 Vimpel dibatalkan tahun 1994 bersamaan dengan proyek MiG 31M yang dimaksudkan sebagai pengembangan lebih lanjut dari pencegat itu juga dihentikan. Namun Foghorn tetap penting bagi Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini memberikan kemampuan untuk berpatroli di sektor-sektor luas wilayah udara dengan kapasitas untuk melibatkan rudal jelajah terbang rendah serta pada jarak yang lebih jauh. Inilah yang kemudian mendorong dimunculkannya varian MiG 31BM.
Sedangkan rudal R37M dibangun dengan didasarkan pada K37 Vampel. Jika K37 memiliki pencari radar aktif semi aktif, R37M hanya menggunakan pencari aktif. Rudal ini memiliki jangkauan maksimum lebih dari 200 km, tergantung pada geometri keterlibatan dan juga penampang radar target. Para pejabat industri pertahanan Rusia di masa lalu mengatakan bahwa R-37M telah memasuki produksi. Tetapi sejauh ini hanya menunjukkan sejumlah kecil uji coba tembakan dalam perakitan akhir. Kemungkinan R-37M mulai memasuki persediaan tetapi dalam jumlah kecil sekitar tahun 2016-2017. Yang juga masih harus ditentukan adalah apakah Angkatan Udara Rusia juga menerjunkan varian bersenjata nuklir dari R-37M seperti yang terjadi pada R-33. Sedangkan R-771 adalah upgrade dari R-77 yang pengembangannya selesai pada tahun 1994. Rudal dasar meski banyak diekspor sebagai RVVAE, justru tidak banyak dimiliki Rusia karena kurangnya dana. Pengenalan R-771 pada tahun 2015-2016 akhirnya mulai menyediakan layanan dengan rudal udara ke udara jarak menengah yang dipandu radar aktif. Badan R-771 telah disempurnakan untuk meningkatkan kinerja aerodinamis. Senjata ini juga sedikit lebih panjang dan lebih berat dari model dasar, memberikan jangkauan maksimum yang lebih besar dan karakteristik pencari juga telah ditingkatkan. Kombinasi R-37M dan R-771 bersama dengan peningkatan radar pasif Yaslon merupakan peningkatan yang nyata untuk sebuah interceptor. Ini akan membuat MiG-31 tetap relevan setidaknya selama dekade berikutnya. Demikian sahabat jejak tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.